Hari kali ini kita mau lihat mainan anak-anak di Toys Kingdom ya, yaitu pusat mainan anak terlengkap dan termurah di Kota Bandung. Nah, ini kita mau lihat pasir gumpal kucing ya di Pet Kingdom. Ya, sebelum naik ke lantai 2 Pet Kingdom, Toys Kingdom, kita singgah dulu di ini apa ya? Ini kita naik tangga ya. Toys Kingdom itu berada di lantai 2 ya. Kita mau cari Lego dan boneka. Ini Ace. Mana ya? Masuknya di mana? Masuknya di sini, Ace. Toys Kingdom. Oh ya, itu Toys Kingdom. Ya, ini di sini kompleks Toys Kingdom Informa Ace. Ya. Toys Kingdom ya. Kita cari Lego, kita tanya aja. Nih. Coba. Coba, coba kita mau cari, wes. Nih ya. Mainan anak-anak yang ada di Toys Kingdom. Di pusat main anak-anak termurah dan terlengkap di Kota Bandung. Ini kita lihat apa saja di sini. Oh, ini bukan mainan lagi ya. Kita cari Lego di mana ya? Kita tanya aja ya sama petugasnya. Ah, di sini, Bang. Di sini lebih lengkap. Ah. Oh, ini. Toys Kingdom. Ya. Mana petugasnya ya? Kita tanya aja supaya lebih gampang ya. Ini boneka ya. Di mana ya Lego? Sini ya. Oh, ini Lego nih. Fashion Girl. Di
Lego di sini semua. Oh, sini Kadang semua saya Lego. ada Lego. Ya, kalau Legonya enggak masuk kita. Mas, ini enggak bisa dibuka atau bisa? Bisa. Dari pinggir. Oh, ini. Ini usia Barak. Mau cocok untuk usia anak berapa gitu. Ini Lego untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Ini berapa harganya? Ini 300.000. 300.000. 650. Yang mana? Yang ini. Kayak rumah ini ya. Oh, lebih besar yang ini ya? Jauh besar. Ini aja kayaknya ya. Yang 600 ini supaya dia lebih ini. Ini 600. Ini berapa? Ini 509. Kalau ini berapa yang ini? Rumah kemarin itu rumah, kita beliin kayak mirip juga ini. Tapi ini kan lebih lengkap kan? Ini apa ini? Nah, maksudnya kalau rumah ini kan dia ada petilan apa namanya? Kecil-kecil itu. Ya, dia kan itu yang versi kecilnya kan. Yang kalau yang ini berapa? Yang ini, Bang? Girl Dream ini. Nah, ini aja. 549. Yang ini berapa? Ini Girl Dream juga ya. Enggak apa-apa. Ini mana harganya? Ini enggak ada harganya. Oh, enggak. Dia yang ini, Bang. Yang tadi tuh. Ini suasana di dalam Toys Kingdom ya. Besar ya. Memang terlengkap. Tapi harganya enggak tahu. Apakah ini murah? Kita cari yang lain, cari boneka. Itu apa tuh, Bang? Oh, nggak ada boneka yang dimaksud. Kita mau cari boneka yang kayak gini. Belum masuk di sini. Adanya pesan langsung ke Jakarta. Kita beli Lego buat yang anak-anak usia 12 tahun. Rumah impian, Dream Girl. Rp600 ada diskon ya? Harga normal ya. 600 berapa? 650. 650. Ya. Ambil aja satu aja satu. Kita keliling dulu, kita lihat apa saja yang ada di sini. Ini apa nih ya? Wah, main anak-anak nih mahal-mahal ya. Ini mainan anak cowok ini ya. Kalau dulu waktu kita kecil, mainannya main kelereng, main petak umpet. Oh, ini udah beda lagi ya. Ini apa nih ya? Ini apa nih ya? Ini ada
funny blog. My own learning desk and is so. Ini apa nih ya? Monster jam. Nih. Lihat harganya ya. Mainan sekecil ini harganya 199.900 sampai 200.000. Anak-anak cowok. Kalau ini nah, mobil-mobilan. Wah. Ini 200.500.900. Ini apa nih ya? Ini apa ya? Subhanallah. Coba lihat harganya ya. 2.899.900. Waduh. Ini main anak orang kaya nih ya. Subhanallah. Ini apa nih? Ini yang apa namanya tuh yang saya lupa namanya. Ini apa nih ya? Apa namanya tuh? Yang isinya macam-macam itu. Nih, ini harganya berapa ya? Wah, subhanallah. Harganya 899.900. Wah, hati-hati nih bawa anak ke sini ya. Kalau dia mau gimana? Terus kita nggak punya uang, dia guling-guling di lantai. Subhanallah. Ini apa nih ya? Wah, ini apa nih? Coba lihat harganya ya. Wow, fantastis. Harganya itu ada yang 699.900, ada yang 1.199.900. Subhanallah. It's new. Exclusive anniversary Sylvanian families. Untung saya waktu kecil nggak suka ini ya. Coba, ini mobil-mobilan ya buat anak cowok ya. Nih, ini berapa harganya nih? 300.499.900. Ini apa nih? Robot. Robot ya. Nih, coba lihat harganya ya. 199.900. Kemudian ada lagi mainan anak perempuan ya. Ini ada Barbie, boneka Barbie. Ini boneka Barbie yang kecil kayak gini. Coba lihat harganya. 499.900. Subhanallah. Ini yang Frozen. Disney Frozen kayak gini. 499.900. Ini Frozen ya, Frozen 2. Enggak ngerti lah ya, Frozen 2. Disney Frozen 2. Ini Frozen 2 juga ya. Subhanallah. Harganya ya. Ya kalau orang tuanya punya uang ya. Ini boneka Barbie. Barbie, you can be anything. Save, katanya save 20%. Coba lihat harganya. Harganya
300 29 900. Subhanallah. Ya, kalau bagi orang tua yang diberi rezeki berlebih sama Allah, ini harganya enggak seberapa ya. Jadi kita hidup sesuaikan dengan kemampuan ya. Kalau diberi kemampuan lebih, ya enggak apa-apa kita kasih mainan ini untuk anak kita ya. Ini coba boneka imut kayak gini. Katanya all day sale 23 sampai 27 Desember. Coba kalau udah sale aja harganya berapa? Mana harganya ini ya? Nah, ini katanya sale ya. Coba lihat ya. Sale 229. Sale aja harganya 229.900. Apa lagi ya? Ini apa nih? Wah. Ampun ya. Main anak-anak ini ya. Ini apa itu ya? Katanya 20% diskon. Coba harganya berapa? Ini 4.900. Ini 5.900. Ini coba. Ini harganya berapa coba? Ini harganya 9.900. Kita antri mau bayar, harus cepat-cepat keluar dari sini karena bisa kanker di sini ya, alias kantong kering. Halo Pak, gimana perasaannya? Lihat harga mainan anak-anak di sini. Subhanallah. Tuh Pak, itu harganya. Udah dibayar Pak. Coba lihat Pak, yang mana tuh Pak? Coba Pak. Tunggu Pak. Wah, ini berapa nih Pak? 650 harga normal. Tapi anaknya suka yang ini, spesial buat dia karena dia sudah berhasil sekolah online, nilainya bagus, dia pantas diberi reward ya. Bagi kami memang ini terlalu mahal ya, tapi di bidang ini dengan syarat dia harus lebih rajin belajar lagi karena kedepannya dia juga harus sekolah online. Jadi gimana Pak, kesan-kesannya belanja di sini? Habis duitnya Pak. Tapi asal anak bahagia nggak apa-apa Pak ya. Ya cukup sampai di sini review singkat dari kami tempat mainan anak terlengkap dan termurah di Kota Bandung. Ya ini salah satunya ya. Kalau kita lihat di apa ya, di Google masih ada lagi tempat mainan anak ya, pusat mainan anak, tapi kita pilih yang ini ya. Ternyata kita baru pertama kali ke sini, ini memang lengkap ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.